Jiwanya tergoncang, sanak sedekah kritis. Sanak sedekah memang tengah mendapat sanksi sosial dari masyarakat karena ulahnya sendiri bermain cinta dengan Reni Janet. Ia kini dicibir habis-habisan oleh warganet. Banyak dari mereka yang tidak habis pikir dengan ulah Sanas. Baru-baru ini bahkan beredar kabar bahwa jiwa Sanas sudah tergoncang. Kondisi kesehatannya kini mulai menurun hingga disebut kritis. Kabar ini diunggah akun YouTube Daily News diberi judul "Kondisi Sanas Memprihatinkan dan Kritis Usai Digugat Paksa Untuk Akui Perselingkuhannya". Lantas, benarkah kabar tersebut? Setelah ditelusuri lebih lanjut, foto Sanas tengah dirawat dalam video merupakan foto lama. Dalam video tersebut tidak ada klarifikasi dari pihak keluarga maupun Sanas sendiri. Faktanya, dalam sosial media Instagram milik Sanas terlihat dirinya hendak pergi bersama sang buah hati yang mengunggah potret putrinya tengah berada di sebuah bandara. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa berita soal kondisi Sanas memprihatinkan dan kritis usai digugat paksa untuk akui perselingkuhannya adalah berita bohong alias hoax.